Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam rancangan 2 Minit Bersama Abang Mak. Hari ini Abang Mak nak review sebuah Al-Quran yang mana Quran ini amat-amat laku keras di SMO Bookstore. Al-Quran ini ialah Al-Quran tagging tajwid berwarna. Kalau biasanya orang akan sebut Al-Quran tagging. Okey. Ini merupakan Al-Quran tagging tersebut. Al-Quran tagging ini dia banyak jenis. Cuma yang ini Abang Mak review jenis Al-Quran Al-Karim Tajwid dan terjemah edisi wanita. Tapi tak ada masalah. Walaupun dia edisi wanita, orang lelaki pun boleh baca juga. Jadi apa yang menarik tentang Al-Quran ni? Jom kita tengok. Okey, bila kita buka di depan ni, dia ada satu nota kecil panduan tagging. Okey, kalau kita tengok, ayat-ayat terpilih sudah siap ditagging di sebelah kiri Al-Quran. Ayat-ayat yang terpilih yang ditagging ini, dia boleh merangkumi doa dan ayat penawar. Dia merangkumi motivasi, peringatan, ada juga berkaitan dengan syariat dan ibadah, dan juga kisah-kisah Nabi dan para Rasul. Al-Quran ini juga mempunyai tajwid terjemah berwarna. Maknanya kita bukan sahaja mengaji, tetapi dapat belajar hukum tajwid sekali. Di sebelah bawah disertakan dengan potongan hadis. Dengan Al-Quran tagging ni juga, dia memudahkan kita untuk mencari juz-juz Al-Quran. Sebab dia ada tagging dah di sebelah atas tu, juz 1 sampai habis lah. Dan dia di tagging dengan 3 warna. Selain itu, ia juga menggunakan jenis kertas yang berkualiti tinggi. Okey, jadi begitulah serba sedikit maklumat dan penerangan berkaitan dengan Al-Quran tagging tadilah. Jadi, lagu mana cara untuk kita mendapatkan Al-Quran tagging ni? Anda boleh mendapatkan Al-Quran tagging ni di seluruh cawangan SMO Bookstore yang mana kita ada di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di Lembah Kelang. Okey, selain daripada pembelian secara di kedai, kami juga menawarkan pembelian secara online yang mana kita ada banyak platform online seperti Facebook, di IG dan kita juga ada platform dalam Shopee dan Lazada. Untuk Shopee dan Lazada tersebut, kedai kita nama SMO Bookstore. Manakala di Facebook ialah Syarikat Muda Osman Sendirian Berhad. Manakala IG pula ialah SMO Bookstore. Jadi jangan tunggu lama-lama, jangan duduk mendak lama-lama, dapatkan Al-Quran tagging ni segera. Jadi setakat itu saja. Sekian terima kasih. Untuk lain hari saya akan review lagi Al-Quran lain ataupun novel-novel lain yang saya rasa benda tu hangat dan juga trend terkini. Assalamualaikum.